Cidukan Lesti dan Bilar liburan di Thailand bersama sahabatnya Shania Indriyen dan sang suami juga Abang L. Terlihat di awal hal tersebut dibagikan oleh sahabat Lesti yakni Shania. Mereka menyusuri lorong Thailand yang nampak begitu indah tentunya. Dan lorong itu kemudian menghantarkan mereka satu tempat yang cukup indah. Dan itulah ketika mereka ada di Tonchina, yang hal tersebut juga cukup menghipnotis para Leslar lover di malam hari ini yang sudah pada rindu pada idolanya. Saat suami Shania mendorong kereta yang di dalamnya ada Abang L, ternyata Leslar lover pada peka bahwa itu adalah kesayangan mereka, yakni si Abang yang ada di kereta dorong, guys. Ya, bahagianya kekompakan liburan mereka quality bersama keluarga tentu membuat kita semua tambah demen dan seneng melihat kebersamaan dan gembulnya Abang L yang sedari pagi memang selalu sukses membuat kita semua senyum-senyum bahagia melihat kebersamaan, keakraban, romantisme dari Lesti dan Bilar serta si Abang. Tentu kita juga tidak lupa bahwa banyak orang yang juga menyayangkan sikap Indosiar yang tak menampilkan Rizky Bilar. Ayo deg-degan, siapa nih yang dapat? Udah ya, aku mencet ya. Satu, dua, tiga. Siapa nih? Melody. Siapa nih yang dapat? Siapa ya yang dapat ya? Udah ya, aku mencet ya. Coba ya. Kenapa harus pakai flash sih? Siapa nih? Masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang seputar tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye.